Baik, untuk di soal ini diketahui, kita ketahui 0,8432 dikurangi 0,7847. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah nilai dari operasi desimal berikut gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita dapat mengurangnya. Nih, oke, saya tulis ulang dulu soalnya. Nah, ini sama dengan titik-titik. Kita bisa ke perhitungan langsung ya. Cara paling mudah itu dengan kita menyusun ke bawah. Nah, komanya jangan lupa harus lurus dengan atasnya. 7, 8, 4, 7 gitu ya. Nah, kita kurangi. Nah, 2 di sini itu tidak bisa dikurangi dengan 7. Kita pinjam depannya. Ini kita jadi 2. Ini jadi 12 ya. 12 kurangi 7. 5. Kemudian di sini ada 2 juga. Kita nggak bisa pakai 2 untuk mengurangi 4. Kita pinjam depannya. Kita pinjam di sini jadi sini 3 dan sini 12. 12 kurangi 4 yaitu 8. Kemudian yang 3 juga kita pinjam depannya ya. Ini jadi 7. Nah, ini jadi 13. 13 kurangi 8. 5. Kemudian 7 dikurangi 7, 0. Nah, ini 0, berarti jawabannya adalah 0,0585. Nah, sehingga dapat kita simpulkan, jadi 0,8432 dikurangi 0,7847 adalah sama dengan 0,0585. Ya, begini ya jawabannya.